Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Ya, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara kalian untuk meng-highlight mouse kalian. Jadi kalau nggak di-highlight itu mouse-nya ya kayak gini, cuman gambar kursor doang. Tetapi kalau di-highlight, kursor kita akan terlihat lebih jelas gitu ya, seperti ini. Jadi di sini saya akan membagikan dua cara. Yang pertama itu tanpa menggunakan software, dan yang kedua itu menggunakan software. Dan softwarenya itu macam-macam. Dan nanti untuk softwarenya itu saya akan merekomendasikan dua software highlight mouse-nya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. So, jadi yang pertama itu kita pergi dulu aja ke control panel. Ini bisa kalian lakuin di Windows berapapun. Sama, yang penting kita pergi ke control panel. Terus di sini di view by-nya kan biasanya itu kategori. Nah, kayak gini kalian rubah aja ke small icon. Setelah itu di sini ada mouse. Kita klik. Nah. Di sini kalian pergi ke pointer, lalu ini itu ada tema theme-nya dari kursor kalian. Nah, kalian tinggal rubah aja kursor kalian. Contohnya di sini ada kursor kan. Tetapi sebelum dirubah, kalian harus download dulu kursornya gitu. Kalian tulis aja di Google RW kursor. Nah, ini dia linknya. Nanti linknya juga saya simpan di deskripsi ya. Open kursor library. Nah, di sini itu banyak banget guys kursor-kursor lucu ya. Kalian search aja di sini highlight. Nah, kayak gini highlight, kalian search. Setelah itu kalian tinggal pilih mau highlight kursor yang mana. Contoh misalkan saya akan mendownload yang highlight yang pink ini ya, cocok gitu pink. Kita klik. Lalu di sini bisa dilihat kursornya. Di sini kita download aja, download. Lalu kita save. Kita save di folder baru dulu. Save. Setelah tersave, ini dia udah ke-save, kita buka. Lalu kita ekstrak, klik kanan, ekstrak. Setelah diekstrak, maka akan muncul folder baru. Ini dia folder mouse-nya. Sekarang kita kembali lagi ke mouse pointer. Nah. Lalu di sini kita klik, kita rubah dulu ke none. Nah, setelah rubah ke none, kita sesuaikan mouse-mouse yang ada di sini dengan icon kita. Contoh normal select yang ini ya. Berarti kalau di sini itu yang nah, normal select. Ada kan sama namanya? Di sini kita klik. Lalu kita klik browse. Setelah itu kita arahkan ke folder yang ini ya. Ini aja kalian kita lihat di sini. Di C user GGNet download. GGNet ini adalah nama ini, ini mah nama komputer saya GGNet. Kalau kalian pasti beda namanya di sini ya. Setelah itu kita pergi ke tadi apa? Ke hasil tempat di mana kalian nge-save mouse-nya. Yang tadi udah diekstrak. Nah, ini dia. Kita pilih normal select. Ini dia, klik open, maka akan berubah. Kita klik apply. Nah, maka mouse-nya akan berubah seperti ini. Terus kalian tinggal sama-samain aja semuanya. Ini kan help select. Nanti kita pilih yang help select di sini. Nih, help select kayak gitu, guys. Help select. Terus yang working in background, cari working in background. Open. Basi, yang ini basi.
Nah, kalau udah semua, terus kalian save as. Klik save as, kasih nama. Misalkan I like most pink. Lalu oke. Okay. Maka di sini akan tersave ya, begitu. Klik apply, lalu misalkan oke. Okay. Terus kalau misalkan kalian udah selesai mau ganti lagi, kalian tinggal ke mouse lagi ini. Kalian tinggal pilih aja sesuai yang kalian inginkan. Kembali ke settingan awal, kayak gitu. Tuh. Lalu cara kedua adalah dengan menggunakan software tambahan. Ini dia webnya, kalian tinggal klik link di deskripsi aja. Nanti kalau udah diklik pasti muncul tampilan seperti ini. Di sini kita scroll ke bawah. Lalu kita download yang Highlight Mouse Cursor. Nah ini, Cursor Highlighter. Nah ini dia, kalian tinggal klik di sini. Kita download aja. Download, lalu kita save. Nah, kalau udah di save, kita buka hasil downloadnya. Ini dia, Cursor Highlighter. Di sini kita install, kita yes. Kalau ada yang gini, maka cursor akan terbuka seperti ini, guys. Nah, ini lebih gede ya. Kalian juga bisa customize atau mengubah tampilannya. Di pojok kanan bawah di sini, atau biasanya di petunjuk yang kayak gini, kalian klik kanan di sini, lalu bisa pergi ke setting. Nah, di sini ada settingannya. Kalian bisa pakai gambar kayak gini, bisa pakai fokus, cuman kelihatan yang lain gelap kayak gitu ya. Saya coba pakai yang warna aja. Terus di sini highlight settingnya, kalian bisa rubah warnanya. Contoh misalkan saya akan menggunakan warna merah. Oke. Lalu ukurannya misalkan 50 tingginya dan lebarnya misalkan 50 juga, nah, lebih kecil. Opacity, ini ketebalannya, semakin kecil semakin tidak terlihat. Tuh. Semakin besar semakin terlihat. Ini paling besar itu adalah 255 ya. Itu kalau 255 tebal kayak gini. Kita ambil tengah-tengahnya aja. Misalkan 170 kayak gini. Atau misalkan 150. Nah. Terus kalau ini ketika kalian ngeklik, kalau ini ketika kita ngeklik otomatis warnanya hilang. Kalau yang ini ketika kita ngeklik warnanya berbeda. Tuh, misalkan kayak gini. Ini ukurannya, ini opacity-nya, ini warnanya. Tuh, ketika saya ngeklik warnanya berubah menjadi pink. Atau misalkan warnanya berubah jadi kuning. Tuh, kuning. Kayak gitu, guys. Nah, kalau yang ini mah ketika kita ngeklik hilang tuh. Ya, contohnya kayak gitulah. Ini untuk klik kiri dan ini untuk klik kanan, hampir sama kayak tadi. Kalau ini untuk gambar, kalau ini untuk fokusnya, ini hotkey-nya, intinya kayak gitu, guys. Lalu di sini juga di bawahnya, ketika kalian ngeklik kanan di sini, kalian bisa merubah ke fokus atau ke apa namanya, gambar, pulpen gitu ya. Nah, kayak gitu, guys. Nah, software kedua adalah Highlighter Cursor. Jadi yang software kedua ini kalian bisa downloadnya itu langsung dari Microsoft. Ini kursor yang pertamanya kita hilangin dulu. Exit. Jadi kalian ke Microsoft Store aja. Nah, terus di search, di pencarian kalian tulis highlight. Nih, mouse pointer highlight atau cursor highlighter, kalian bebas pilih yang mana. Contohnya saya mau pakai yang ini, mouse pointer highlight. Kita klik, setelah itu tunggu sebentar loading.
lalu kita klik get. Setelah itu kita install. Lalu kita launch. Ini dia Most Highlight dari Microsoft Store. So, ini lebih bagus sih menurut saya. Size-nya, ini ukurannya kita rubah. Contoh misalkan ukurannya itu saya mau terus opacity-nya saya 100, opacity itu ketebalan. Warnanya mau ganti pakai warna misalkan merah. Oke. Ini dia kecil atau ukurannya agak kita gedein ya 25. Pasti kliknya kita pilih warnanya misalkan jadi ukurannya jadi 35, agak gede, lebih gede gitu. Terus opacity-nya pakai 150, warnanya kita ganti jadi biru. Oke, nah jadi ketika diklik kayak gitu. Tapi bisa kita lihat ketika kita ngeklik delay, tuh delay. Nah, makanya ini kita rubah, kita turunin aja misalkan jadi 300. Lalu apply. Makanya pas diklik tuh agak cepet sekarang. Klik. Jadi ini agak kegedean ya, 30 aja. Klik. Tuh kayak gitu. Jadi ketika kita ngeklik, klik kanan atau klik kiri, maka otomatis akan kelihatan tandanya. 150 apply. Nah gini lebih bagus nih. Ya kayak gitu guys. Ini dia mouse-nya. Tapi ini masalahnya kalau mouse-nya ininya di close sama kita hilang tuh, pointernya hilang, nggak kayak yang ini, nggak kayak yang tadi. Nah kalau kursor ini ketika kita nggak ada itunya, kalian bebas pilih sih mau yang mana aja. Ya itulah guys cara bagaimana kalian meng-highlight kursor kalian, mouse kursor kalian. Yang pertama tadi cara yang tanpa aplikasi, terus yang kedua cara dengan aplikasi. Kalian bisa pilih aplikasi mana aja yang kalian suka. Ya sekian video GGNet kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, wassalam.